Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga di hari ini kalian diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi sama channel Yati Mariati. Semoga kalian gak bosen-bosen ya lihat channel aku yang ada di dapur terus. Emang ini kerjaanku di dapur ya teman-teman, sama ngurusin si kakek, si nenek, tapi lebih banyak aku di dapur. Nah, sekarang aku mau prepare buat nanti maghrib ya. Saya kepengennya itu apa namanya, kue dadar gulung ya. Dan ini teman-teman bahan-bahannya ya. Saya mau siapkan dulu. Nah, teman-teman, saya udah nyiapin ya 13 sendok tepung dengan protein rendah ya. Gini ya kira-kira, sama 1,5 sendok makan gula. Ini 1,5 sendok makan garam ya, sama 1 butir telur ya. Untuk bahan kulitnya ya, kita masukin telurnya, gulanya, sama garamnya, kita aduk-aduk dulu. Jadi saya menggunakan sendok ya teman-teman, dan menggunakan spatula. Bahan kulit buat kue dadar gulung ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukin airnya. Saya di sini kasih airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, biar tahu apa teksturnya seperti apa. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Loho lah aku, bisa mi? Hah? Kucutan kau lah. Kucutan kau. Nyo cu tong si ma? Hah, aku. Sang susu. Maaf ya teman-teman, ada si kakek. Bilangnya kamu lagi ngapain. Aku bilang, mau bikin kue. Ini kira-kira airnya 200 ml ya.
tanpa pengembang, cuma telur, telur, gula sama garam ya teman-teman. Udah segini teman-teman teksturnya. Lalu kita tutup, diistirahatkan dulu ya teman-teman 1 jam, baru dicetak buat apa namanya, buat kulit dadar gulung. Istirahatkan dulu. Nah lanjut teman-teman, bikin isian itunya, isian kue dadar gulungnya. Di sini saya nyediain kelapa sama ini kayu manis sedikit aja, karena kan bikinnya sedikit buat saya aja nanti kalau maghrib, sama ini gula merah ya. Oke, stay tune teman-teman. Ini nih jam 2.30 ya siang, jadi kan ini waktunya saya nggak ngerjain apa-apa, jadi saya pikir waktu luang ini saya mau bikin kue dadar gulung nanti buat maghrib ya. Di sini saya nggak menggunakan apa namanya minyak, saya kasih air, kasih air, masukin kelapanya, masukin ini sama gula merah secukupnya, saya nggak terlalu suka manis ya, 2 sendok setengah. Masukin apa namanya kayu manisnya, tambah sedikit air, apinya kecil aja ya teman-teman. Saya masih ada sisa, kasih garam biar ada gurih-gurihnya, sedikit aja segini, setengah sendoknya ini. Nanti juga saya mau ada apa namanya, mau dikasih tambahan buat isiannya teman-teman, ada pisangnya di dalam, cobain rasanya. Ada kelapanya, ada pisangnya. Kebetulan lagi banyak pisang ya, jadi digunain aja. Nanti pisangnya dikukus dulu. Kebetulan saya hari ini lagi ada niatan gitu ya, jadi saya nggak bisa nyicipin. Insya Allah rasanya mantul lah. Seperti ini ya teman-teman. Ini bukan kelapa fresh ya teman-teman, kelapa yang udah kering yang kayak gitu. Soalnya di Taiwan jarang kelapa yang fresh, adanya kelapa yang udah kering, yang parut dikeringin itu. Aroma pandan sama ini apa namanya, kayu manisnya udah keluar. Kita masak sampai kering ya airnya, biar di kulitnya tuh. Halo Cici. Tuh. Cici tangkap.
是什么？是姜。Ini cocok ya, anak sini nomor pertama ya. Kebetulan dia ada di sini. Nunggu sampai airnya panas ya kali ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih airnya sudah tanak ya. Aroma pandannya wangi sama ini apa namanya? Lupa terus ya maafin ya teman-teman. Ya Allah. Kayu manis. Dah. Kering, nggak ada airnya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, setelah diistirahatkan adonannya selama kurang lebih 1 jam ya, teman-teman. Nih, teksturnya lembut. Jadi si glutennya itu udah berkembang ya. Lalu kita saring ya teman-teman untuk memastikan bahwa si adonannya ini enggak ada yang bergerindilnya ya. Nah. Kita pastikan nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Dan hasilnya bagus ya. Padahal sebelumnya belum disaring ya teman-teman. Tapi ini bagus itunya tepungnya. Terus ditambahkan minyak ya teman-teman. Minyak sayur. Tiga sendok ya teman-teman. Kita aduk rata minyaknya supaya tercampur rata sama adonan ya teman-teman. Dan saya akan sisihkan sedikit ya teman-teman biar enggak ini ada batik-batiknya kayak gitu di kulit dadar gulungnya ya teman-teman. Nah, sekarang udah tercampur rata ya minyaknya ya teman-teman. Saya ngambil satu, dua, tiga, empat, lima sendok ya teman-teman.
Dan ini saya mau kasih pasta pandan ya. Hijau dan wangi. Lalu aduk kembali. Untuk ininya, saya mau kasih warna warna stroberi ya, warna merah ya teman-teman, sedikit. Seperti ini ya teman-teman. Ini pewarna buat makanan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal bikin. Kulitnya. Stay tune ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman caranya. Ini buat bikin motifnya ya. Seperti ini aja. Supaya lebih cantik warnanya. Lalu kita ini tepungnya ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, untuk isiannya teman-teman. Seperti ini ya saya gunain. Ada pisang yang sudah dikukus, ada unti kelapa, sama ini cheese ya, tiga rasa teman-teman. Oke. Udah ngelupas ya teman-teman, berarti tandanya ini udah matang. Ini pengolesan minyak dari pertama kali bikin ya, teman seterusnya nggak usah karena kan udah ini. Maafkan ya teman-teman kalau bentuknya masih kurang bagus ya, namanya masih belajar ya teman-teman. Nah, sambil nunggu ini adonannya lama-lama matang, saya mau kasih lihat ya pembungkusannya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu dikasih unti kelapanya. Jadi di sini ada tiga rasa ya, asin, manis, sama gurih ya. Kita lipat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ininya udah matang lagi. Kita angkat. Bikin lagi. Dan seterusnya ya, teman-teman. Sampai adonannya habis. Satu iris ya, teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang bolong-bolong, boleh ditambah ya, teman-teman. Lalu dibungkus lagi sama unti kelapa, sama cheese, pisang rebus. Bukan pisang rebus, maaf teman-teman. Pisang kukus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada pewarna tambahan itu jadi warnanya cantik ya. Ada kombinasi warna. Kalau bentuknya nggak bagus, nggak bulat kayak yang teman-teman bikin, maafkan ya. Karena saya ini masih belajar ya. Bukannya mengajari, tapi masih belajar. Tapi pengen bikin video kayak gitu supaya jadi
kenang-kenangan waktu saya bikin kue dadar gulung kayak gini teman-teman. Cantik kan warnanya? Kembali miring, saya kita cuci ini banyak mau yang mas mau masuk jamnya buat masak itu atau ini masak makan malam, menu makan malam ya teman-teman, jadi harus bisa berbagi waktu karena di sini saya kerja ya teman-teman, jadi harus bisa memanage waktu. Ini ada bubuk-bubuknya, saya dibuang. Jadi enggak. Ini. Oke, aduh. Good, good. 你呢，杯子？杯子。嗯。 Cobain. Ini teman-teman bikin es campur ya. Ada apa namanya? Alpukat, ada cincau, ada tape yang 4 hari belakang bikin ya teman-teman. Mau bikin takjil, tapi saya nawarin ke menantunya si nenek katanya mau. Ini pakai marjan ya, sirup marjan. Eh? Meta. So this is the best. Oh. Yeah, yo, yo, ah. Yo, yo, ne. Ah. Ready, Tete. Ni kan, kan. Hide it, hide it. Au. Au. Yo, ping ma. Ping how? Let's eat in the. The in me the 那个. Need the ping. Ping. More? No, no, okay, okay. This, it's okay, okay, because this already have cold. Oh, oh, oh. Loli. Yeah. And the. 假肉梨, 这个什么? 这什么? 煎炒. 对呀，对对对。 Okay. Wee, Cece. I'm so sorry. It's okay, it's okay, it's okay. How, how, how? Thank you very much. Thank welcome, you. Welcome, welcome. Wow. So you try. This is sweet or no? Because I don't know. I'm half fasting. Good. Ini dia esnya, teman-teman. Ada cincau, ada tape, singkong, ada alpukat, sama es batu ya. Ini buat sirupnya sirup marjan ya teman-teman. Sama dikasih susu UHT. Bismillah. Bikin tatur. Ya ya oke. Okay. Terima kasih.
slowly either. Just slowly, slowly, you know. Because his tummy is empty, you know, so Yeah, this is definitely. it. Man, Oh, man, man. slow, slow. Yeah, Yeah. I know. So if this is one time too much, it will hurt. I have also cake making, no? Ah, 看到了吗? Bikin tadi, teman-teman. You can try. This inside have coconut. Coconut, oh, yeah, yeah, too. Karena ke siang jauh, yeah, inside. Inside, yeah, siang jauh ke na ke cheese. Siang jauh dan cheese. Yeah, three item. Wow, cool. Look, 那个 看不出来。看不出来，因为那个包啊。对啊，那个绿色的 green 呢？嗯。green 是那个。green 那个不是那个 green 对啊 green color 那个。cheese。cheese。No, this is inside. This is his kind of flower. Like color. Color his pandan, like that leaf. This leaf, pandan. Pandan leaf. Alhamdulillah teman-teman di sini ya dikasih rezeki bisa beribadah bebas, bisa berpuasa di bulan Ramadan di hari-hari seperti puasa sunnah kayak gitu ya. Alhamdulillah majikan nggak melarang PRT-nya buat ibadah, buat puasa kayak gitu. Nah, teman-teman di tempat kalian gimana? Tentunya apa namanya? Enggak sama ya. Tapi satu hal yang enggak dibolehkan sama majikanku yaitu berhijab. Paling anti kalau aku udah pakaiannya gamis-gamis kayak gitu bilangnya gini, tapi nanti bajunya aku lihat kamu itu kegerahan sendiri, aku bilang aku yang pakai aja nggak gerah gitu. Tapi kan itu setiap majikan beda-beda ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bisa bebas beribadah. Kalau diterima apa enggaknya mah itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi saya berharap sih amal ibadah saya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada apa namanya ini itu ya, cuman satu aja, beribadah karena Allah gitu aja teman-teman. Jadi, alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih sehat, dikelilingi orang-orang baik, udah cukup alhamdulillah buat saya. Oke teman-teman, saya lanjut ya berbuka puasanya. Nanti saya sebentar lagi apa namanya, takutnya habis waktu maghribnya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak ya atas subscribe-nya. Semoga Allah memberikan kemurahan rezekinya. Yang belum subscribe juga di subscribe ya channel Yati Mariati supaya channel saya berkembang. Dan saya lebih semangat lagi bikin videonya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Terima kasih. Bye bye.
Oh, bisa. Yes.